Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang cara mengupload tugas saya di Classroom. Namun sebelumnya, saya harus upload dulu ke Google Drive. Yuk kita lihat bareng-bareng caranya. Langkah pertama, saya harus memastikan dulu file yang akan saya unggah. Jadi karena saya mengerjakannya di Microsoft Office, jadi saya harus pilih Office. Dan ini dia, tugas yang akan saya upload berjudul Portofolio Makalah 4. Langkah selanjutnya adalah dari Portofolio Makalah 4, saya klik titik 3 di sampingnya, lalu saya share. Saya akan share ke drive yang gambarnya segitiga warna hijau, kuning, dan biru. Saya klik. Oke. Di sini judulnya adalah I'm sharing portfolio makalah 4. Kalau kalian mau ganti judulnya, bisa-bisa aja. Ini tinggal dihapus aja. Saya mau kasih namanya jadi portfolio makalah 4 ya aja. Nggak ada kata I'm sharing portfolio makalah 4 with you. Nggak usah. Terus saya juga harus pastiin akun Google Drive yang saya gunakan adalah akunnya Pandemico. Kenapa saya pakai akun Pandemico, bukan akun saya sendiri? Karena pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai siswa dan saya menggunakan akun Pandemico. Nantinya akun ini harus tersinkron dengan Classroom kalian. Oke? Kalau kalian ya tentu aja kalian pakai akun milik kalian masing-masing, akun sekolah ya. Kemudian foldernya saya unggah di My Drive. Saya ingin bikin lebih spesifik lagi, jadinya saya bikin folder baru. Ini di sebelah kanan atas, pojok kanan atas ada kotak dengan tanda tambah. Saya klik dulu di situ. Lalu saya bikin folder baru, judulnya adalah Tugas Portofolio. Create. Oke, setelah create, saya akan memutuskan tugas saya akan disimpan di folder ini. Jadi select. Oke, kalau udah kayak gini, saya langsung klik save. Ya, lalu saya harus ganti layar dulu ke Google Drive. Ya, nah seperti kalian lihat, ini adalah Google Drive milik Pandemico. Ini gambarnya udah anak laki-laki di pojok kanan ya. Walaupun sayangnya suaranya perempuan, but that's okay. Kemudian saya lihat folder tugas portofolio, saya mau mastiin apakah tugas saya sudah terunggah dengan baik atau belum. Ternyata tugas saya sudah terunggah dengan baik. Ini tugas yang sudah diunggah, judulnya Portofolio Makalah 4. Kalau sudah dipastikan ini sudah masuk ke Google Drive milik kita sendiri, jangan pakai Gmail ya nak ya. Kita baru bisa masuk ke Classroom. Ini saya pindah dulu. Sorry, saya dari jalur ini aja deh, dari jalur yang sebenarnya. Sebentar, saya ulang sedikit aja. Jadinya misalnya saya masuk ke Classroom. Oke. Katakanlah saya adalah siswa 12 IPS 4 dan saya ingin mengumpulkan tugas portofolio makalah 4 yang berkaitan dengan bahasa. Jadi saya klik dulu nih yang portofolio makalah 4-nya. Saya klik, kemudian saya pilih your work atau tugas Anda, saya pilih yang panah ke atas, lalu add attachment, lampirannya ditambahin. Karena tadi saya udah naik lewat drive, jadi saya klik drive. Kemudian saya pilih my drive, kemudian saya pilih folder tugas portofolio, kemudian saya pilih tugas portofolio makalah 4, lalu select atau pilih. Nah, ini dia. Saya sudah mengunggah portofolio makalah 4. Lalu saya klik turn in atau kumpulkan. Yes. Demikian tutorial singkat saya. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kendala mengenai penguploadan tugas, silakan hubungi nomor piket admin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.